yang viral sehari dua lepas, ada jemaah Malaysia meninggal dekat depan makam Rasul. Kan kita tengok wajah dia macam mana, tuan-tuan bayangkan rezeki dia tak meninggal tu dalam permusafiran umrah, meninggal dalam Masjid Nabawi, meninggal pula depan makam Rasul, meninggal pula malam Jumaat, meninggal malam ganjil, meninggal pula malam 10 akhir Ramadan. Dan lebih penting sebenarnya rezeki dia, dia dikebumikan di Baqi', itu yang paling penting sebenarnya. Apa untung orang yang ditanam di Baqi' ni? Saya pernah tanya tuan-tuan ibu-ibu sekalian, geng-geng yang menguruskan jenazah di Madinah, kita duk bawa haji umrah ni kan, kita tanya juga geng-geng tu, tu Arab ni, saya tanya dia, siapa yang boleh dikebumikan di perkuburan Baqi' ini? Dia jawab, siapa-siapa saja di kalangan orang-orang Islam, baik orang Madinah sendiri atau luar Madinah, yang mati di bumi Madinah, dia pasti akan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Apa untungnya ke bumi di Baqi' ni? Untungnya besok pada hari mahsyar, pasal Nabi kata yang pertama akan bangkit daripada umat aku, yang menyusul di belakang aku, kata Nabi di padang mahsyar, ialah ahli-ahli perkuburan Baqi'. Maknanya untung sebab dia berada belakang Nabi pada hari mahsyar. Dalam saat mahsyar yang serba kelangkabut, dalam saat yang orang lain sibuk mencari Nabi SAW untuk memohon syafaat, tiba-tiba geng Baqi' belakang Nabi. Itu yang untung sebenarnya. Yalah, tapi itu kita kata rezeki masing-masing lah. Yang pertama bangkit kubur Baqi' punya geng, kubur Cangkat tak tahu nombor berapa tuan-tuan. Kita ni tak tahu duduk hala mana besok ni. Jadi sebab itu teruskan usaha melakukan kebaikan, jangan jemu, jangan putus asa.